Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Bunda Lia. Nisa sedang lihat apa? Nisa lihat layang-layang. Mengapa layang-layang bisa terbang ya Bunda? Layang-layang itu bisa terbang karena ada udara yang bergerak atau disebut dengan angin. Nisa ingin punya layang-layang Bunda. Ayo kita buat layang-layang bersama. Wah, senangnya kita melakukan kegiatan motorik halus. Mau buat apa kita? Membuat layang-layang. Ya, sebelum kita mulai, kita say basmalah dulu ya. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada bahan-bahannya. Nisa bantu Bunda Lia untuk menyebutkan bahan-bahannya ya. Oke, yang pertama, ini namanya apa? Kertas bekas. Ya, benar. Ini kertas bekas. Lalu kalau yang ini apa namanya? Aku tahu, sedotan. Kita gunakan dua sedotan. Wah, Nisa hebat. Selanjutnya ini? Gunting, itu gunting. Nah, yang ini kertas apa ya? Coba, tahu gak kamu? Kertas krep, Bunda. Wah, hebat Nisa. Kalau ini apa? Itu benang kasut. Oke, selanjutnya ya. Krayon. Wah, keren ya Nisa. Nah, yang terakhir ya. Solasi. Alhamdulillah, sekarang kita langsung ke pembuatannya ya. Pertama-tama, lipat kertas menjadi dua. Kemudian, lipat kembali sedikit seperti ini. Lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita buka dan kita gunting hasil lipatan tadi. 1, 2, nah seperti ini teman-teman. Ambil solasi, kita tempel bagian atasnya dan bagian bawahnya. Kita ambil sedotan lalu kita rekatkan dengan solasi dari atas dan bawah. Oke, sekarang ambil sedotan yang kedua, kita letakkan di bagian tengah dan rekatkan dengan solasi kanan dan kirinya. Kemudian selanjutnya kertas krepnya kita gunting untuk bagian menghiasnya ya teman-teman, seperti ini. Untuk bagian bawahnya kita akan hias dengan potongan kertas krep kecil-kecil. Selanjutnya, bagian yang kosong kanan dan kirinya kita bisa gambar dan warnai. Teman-teman dapat menggambar yang teman-teman sukai. Oke, selanjutnya terakhir kita ambil benang kasur lalu kita akan ikat di bagian tengahnya. Dalam Al-Quran Surat Sad ayat 36 berbunyi, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Nah, bagaimana Nisa? Mudah bukan cara membuat layang-layang ini? Mudah, Bunda. Alhamdulillah, teman-teman dapat mencobanya di rumah ya. Sekian video Bunda Lia dan Nisa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dadah Nisa. Dadah. Dadah.